Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kalian semua sehat-sehat aja. Di video kali ini, Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone mid-range Samsung terlaris akhir tahun 2021, di mana handphone ini sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan fotografi ataupun gaming karena dilengkapi spek yang cukup mumpuni. Ditambah lagi, desain dari handphone ini juga terlihat premium dan elegan, khas produk Samsung. Oke, kalau gitu langsung aja simak videonya sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 5 handphone mid-range terlaris Samsung tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy S20 FE. Nggak perlu diragukan lagi, handphone ini adalah salah satu handphone flagship killer dari Samsung karena punya spek level dewa. Buat yang suka gaming, bakal dimanjakan dengan prosesor Snapdragon 865 atau Exynos 990 dan RAM 8/128GB. Kemudian ada layar Super AMOLED lengkap dengan refresh rate 120Hz, fingerprint under display, dan speaker stereo. Sementara buat yang suka fotografi, bakal puas dengan kamera triple cam 12+8+12MP-nya. Dan kamera depan 32MP. Samsung Galaxy S20 FE ini juga sudah dilengkapi sertifikasi IP68 dan baterai kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 25W. Oke, kalau tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Yang keempat, Samsung Galaxy A72. Buat yang punya budget 5 jutaan dan pengen punya handphone Samsung yang serba bisa, maka Galaxy A72 ini pas buat kalian. Handphone ini juga punya desain yang mewah, elegan, dan punya sertifikasi IP67 tahan air dan debu. Lalu pada layar sudah menggunakan panel Super AMOLED refresh rate 90Hz dan proteksi Gorilla Glass 5. Buat yang suka gaming, tersedia prosesor Snapdragon 720G, dibantu RAM 8GB dan speakernya yang sudah stereo. Sementara untuk kamera, tersedia quad cam 64MP yang menghasilkan kualitas foto dan video yang sangat tajam dan jernih. Galaxy A72 juga punya baterai kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Jadi kalau tertarik sama handphone ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. Yang ketiga, Samsung Galaxy A52. Turun harga sedikit lagi di bawahnya, ada Samsung Galaxy A52. Namun bagusnya speknya juga nggak ikutan turun drastis. Galaxy A52 dibekali layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz dan fingerprint under display. Kemudian pada prosesor juga dilengkapi chipset Snapdragon 720G dan RAM 8GB buat kebutuhan gaming yang lancar serta speakernya yang sudah stereo. Lalu pada kamera ada triple cam 64MP berpasangan dengan kamera depan 32MP. Sedangkan pada baterai turun menjadi 4500 mAh yang support fast charging 25W. Kalau tertarik sama handphone yang satu ini, silakan cek link pembeliannya di bawah ini. Yang kedua, Samsung Galaxy A32.
Ini adalah salah satu handphone Samsung terlaris di tahun 2021 ini, dan tentu saja karena spek dan harganya yang sangat worth it. Seperti pada layarnya yang dibekali panel Super AMOLED, refresh rate 90Hz, dan proteksi Gorilla Glass 5. Kemudian pada prosesor ada chipset MediaTek Helio G80, dibantu RAM besar 8GB dan storage 128GB. Di sektor kamera, dilengkapi quad cam 64MP dengan hasil foto yang cukup tajam dan jernih. Berpasangan juga dengan kamera selfie 20MP. Handphone ini juga punya baterai besar kapasitas 5000 mAh yang cukup awet bertahan satu harian pada pemakaian normal. Oke, kalau tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di bawah. Yang ke-1, Samsung Galaxy A52s 5G. Dan ini dia handphone mid-range terbaik dari Samsung tahun ini menurut GSM Arena. Memang kalau dilihat dari segi speknya, handphone ini cukup mumpuni. Seperti pada layarnya yang menggunakan panel Super AMOLED, refresh rate 120Hz, dan proteksi Gorilla Glass 5. Kemudian pada prosesornya ada chipset Snapdragon 778G 5G yang sudah cukup lancar buat menjalankan semua game, serta dukungan stereo speaker. Handphone ini juga enak buat fotografi berkat quad cam 64MP-nya dan kamera selfie 32MP. Galaxy A52s 5G juga sudah dilengkapi fingerprint under display dan baterai kapasitas 4500 mAh yang support pengisian cepat 25 watt. Kalau tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di bawah. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone mid-range terlaris dari Samsung tahun 2021 ini versi Ponsel Heboh. Kesemua handphone ini memang sangat worth it sekali harga dan speknya. Apalagi handphone Samsung juga dikenal mempunyai desain yang kokoh, premium, dan elegan. Apalagi harganya juga tinggi kalau suatu saat mau dijual lagi. Seperti biasa, link pembelian kesemua handphone ini ada di kolom deskripsi ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.